Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, Admin bakal bahas request dari kalian. Ayo, siapa yang merasa request pembahasan ini? Ya, di sini Admin akan membahas jenis dan perbedaan kaiju. Mungkin nanti akan diperluas lagi pembahasannya. Mungkin selama ini banyak dari kita yang hanya tahu monster dalam serial Ultraman hanyalah sekedar monster. Semua monster itu sama atau mungkin sering dibilang kaiju. Semuanya disebut kaiju. Padahal kaiju itu adalah sebuah kategori lain. Monster-monster yang muncul ini juga sebenarnya punya kategori lain dan tersendiri. Tapi pengertian ini khusus di dunia Ultraman ya, bukan dunia nyata. Soalnya pas admin riset ada artian berbeda dari jenis-jenis monster ini kalau diartikan di dunia nyata kita. Lalu apa saja jenis-jenis dan kategori para monster tersebut? Lanjut. Kaiju pada umumnya yang paling sering ada di serial Ultraman. Mereka punya julukan di depan nama panggilan mereka. Contohnya, Uchu Kaiju Bemular atau Monster Luar Angkasa Bemular, Dekuro Kaiju Red King atau Monster Tengkorak Red King, atau monster jagung lah kalau dibilang ya. Ngaku kalian, siapa yang nyebut monster ini monster jagung? Kebanyakan dari mereka berukuran raksasa, namun beberapa jenis mereka berukuran seukuran manusia, contohnya Pikmon, atau bahkan ukuran mikro ada loh. Kaiju paling populer hingga saat ini adalah Gomora. Seijin juga sering banyak muncul di serial Ultraman, datang untuk menginvasi bumi, biasanya datang dengan pesawatnya atau turun barbar ngajak ribut satu planet. Ada juga yang bisa berukuran manusia dan berubah kembali menjadi raksasa. Beberapa dari mereka juga punya wujud seperti kaiju, seperti yang ada di serial Ultraman Leo. Tapi secara umum, Seijin ini memiliki bentuk tubuh seperti manusia atau humanoid lah istilahnya. Seijin sendiri artinya adalah alien. Contohnya adalah Baltan, Sran, Empera, Yapul, Magma, dan masih sangat banyak lagi. Robot kaiju sejatinya hanyalah robot biasanya buatan alien atau manusia, namun dengan kekuatan yang luar biasa yang bahkan membuat Ultraman kewalahan. Toh robot kaiju adalah Kinjo, Windom, Mechagomora, ya dia pokoknya robot, cari tahu aja sendiri. Admin lagi mager ini. Chouju merupakan monster buatan Yapul Seijin, pertama kali muncul di serial Ultraman Edge. Sepanjang serial, Chouju selalu ada di tiap episode. Ciri mereka ialah bentuk yang gak seperti kebanyakan kaiju dan kemampuan mereka melintasi dimensi lain. Contoh Chouju paling populer adalah Baraba dan Eukilosaurus. Space Beast adalah kaiju yang ada di serial Ultraman Nexus. Mereka punya berbagai macam bentuk layaknya bermetamorfosis, hidup dari memangsa ketakutan manusia. Monster ini diciptakan oleh Dark Zagi. Ya, semuanya itu ciptaan Dark Zagi ya, termasuk yang dipanggil Dark Ultra yang dibuatnya sendiri. Space Beast sendiri dikatakan jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan monster. Mohju adalah kaiju yang ada di serial Ultraman Orb. Jika diartikan, Mohju adalah monster Raja Iblis. Mohju disegel di bumi oleh para Ultraman dan dibangkitkan kembali oleh Jugglers Juggler. Ada 6 jenis Mohju yang masing-masing mereka mewakili elemen di bumi. Contoh Mohju yang muncul ada di episode 1 yaitu Maga Baser yang mewakili angin. Dan yang terkuat adalah Maga Orochi yang punya wujud terkuat lagi yaitu Super Maga Orochi atau Magata no Orochi. Seperti namanya, fusion monster adalah gabungan 2 monster atau lebih. Ada fusion yang memang monster itu langsung, contohnya adalah Ismail yang merupakan gabungan Space Beast yang telah dikalahkan Nexus dahulu. Lalu ada Tyrant, Grand King, dan ada juga yang merupakan gabungan elemen fusion seperti Monster Fusion dari Monster Card milik Juggler dan medal miliknya. Ada juga Belial Monster Fusion dan masih banyak lagi. Yang terbaru ada Cerebro yang menggunakan medal juga. Oke, segitu aja yang bisa admin bahas. Video ini masih jauh dari kata lengkap karena informasi yang admin dapatkan masih minim, karena memang admin lagi sibuk di dunia nyata. Jadi jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.